Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aristawan, MCO Masa Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Demak ini dengan Bapak Farurozi. Pak Farurozi ini mengalami frozen shoulder. Sudah berapa lama Pak sakitnya ini? 3 bulan. Tiga bulan. Jadi frozen shoulder ini biasa dialami pada usia-usia lansia. Jadi Pak Khairozi, Pak Farurozi ini sudah 56 ini sudah lansia. Sudah lansia, Pak. Ini frozen ini biasanya itu kalau malam sakit, Pak ya. Sama. Kalau siang enggak? Enggak. Kalau malam cenut-cenut gitu, Pak ya. Berjalan nih, Pak ya. Apalagi kalau kagel sedikit itu. Karena teng ini saya celeng. Coba tangannya gini, Pak. Sakitnya seperti ini, Pak ya. Aduh. Betul, Pak ya. Sakitnya seperti ini. Lah, kalau ini kan enggak apa-apa, Pak. Betul ya? Ini coba cek lagi. Sakit ya? Enggak bohong kan? Nih, coba ini. Ini enggak ada gestur, tapi ya kalau ini coba tangannya diangkat. Tangan diangkat, diangkat seberapa? Nah, ini. Cuma segini, Pak ya. Ini, diingat-ingat, Pak ya. Coba lurus ke. Seberapa? Seberapa? Diingat-ingat ya ujungnya. Oke, sekarang lepas bajunya, Pak. Nah, ini frozen ini sangat sangat umum di sekali lagi di apa ya? Dialami oleh usia-usia lansia. Ini sudah dipijat belum? Pernah. Oh, pernah. Tambah sakit apa tahina? Tambah sakit. Ini lepas. Iya, lepas, Pak. Ini ya ini. Waduh, ini susah ini. Saya berlususan baju susah sekali ini. Ya ini sudah dibekam, sudah tiap malam sakit ini. Ini sakit anu ya? Sakit ini? Sakit ya? Ini? Nah. Nah, ini. Waduh. Ini lagi ini. Ya, kita akan selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak kuat bilang, Pak ya. Karena ini memang sakit, Pak. Nih, Pak. Sakit, Pak? Sakit. Kuat. Kuat gak? Kuat ya? Kuat gak? Nah, iya. Jangan, kalau gak kuat bilang loh, Pak, jangan diem loh. Ini takutnya nanti jangan pingsan. Kuat ya? Kuat. Halo? Pusing? Enggak. Kalau jenengan gini, jenengan harus jujur, kalau pusing bilang. Ya kalau gak kuat bilang. Karena ini memang sakit. Waduh. Apalagi Pak nih? Lah ini Pak, ini lagi uji-uji Pak ya. Ini nggak apa-apa toh Pak, ini mau berangkat umroh. Ini kalau nggak diselesaikan, karena ini bulan Desember tuh udah dingin ya, di Mekah tuh dingin Pak. Wah ini kalau nang dingin tambah sakit. Sakit Pak, pusing. Harus bilang loh Pak. Aman ya? Aman. Mas lagi lihat mukanya ya, karena nggak tahu. Halo. Selalu komunikasi. Ya. Jadi ini memang sakit sekali. Nah, ini saya kurangi Pak. Pusing enggak? Hah? Betul ya? Karena ini belum selesai loh Pak. Ini baru satu titik. Karena banyak titik yang sakit-sakit ini. Ini Pak sakit ini. Aduh. Halo. Tadi kan sarapan. Ini belum makan. Tapi aman ya? Aman. Halo. Ini masih lagi. Ibu mana Ibu E? Ibu E suruh buatin teh. Nanti kalau pusing dia Bapak E. Halo. Pusing Pak? Pusing enggak? Tapi sakit. Ini kalau nggak sakit Bapak nggak kesini ya. Betul kan? Ini ujian Pak. Ujiannya Mas Zaki Pak. Ini sudah beda Pak. Hah? Ini yang sih. Saya oke. Bu mana? Mbak E? Mbak E? Saya buatkan teh itu ya, yang merah itu yang panas. Pusing? Kalau pusing bilang lho Pak. Takutnya pingsan nanti.
Kalau pingsan kita repot. Sakit gak nih? Ini. Oh. Halo. Apa terlalu gini Pak? Apa saya terlalu kuat? Pijitnya coba yang kiri, yang kiri. Ini? Enggak. Enggak apa-apa ini. So. Ini pijit ilmu, Pak. Coba Bapak naik. Naik lagi. Bisa ini. Oh, bisa toh? Oh, tadi seberapa tadi? Nah, ini sudah bisa, Pak nih. Oh. Sudah gak nyer-nyer lagi, Pak. Tahan, Pak ya. Bismillah. Yuk, bismillah. Halo. Halo. Pusing enggak? Ada ya. Tadi sakit, Pak ya. Sekarang sudah gak sakit, Pak. Nih. Hah? Sakit. Pak? Hah? Sakit enggak nih? Kok bingung ya, agak sini. Ya, tapi sudah beda toh. Tadi kan jenengan sakit banget ngomongnya. Aduh. Ini masih titik E masih, Pak. Kuat ya? Tenang lu. Siap. Bismillah. Ini enak buat Pak ini. Ya Allah, ini tuh kalau nggak ditangani Pak, sekali lagi ini bisa sampai 5 tahun Bapak tersiksa ini. Ini kadang semut sampai sini. Oh iya. Sewakit ya, sakitnya seperti ini. Ini sudah nggak sakit Pak? Hah? Ini sudah beda Pak. Hah. Ini tadi sudah sakit loh. Ini sakit? Nah, udah beda Pak. Masih 2 titik Pak. Kuat ya? Ini kalau saya mak terus, Bapak wes darah. Ampun ini. Ini harus hati-hati. Nah, teman-teman semua sobat MCO. Jadi ini frozen shoulder ini memang sakit sekali. Sakit Pak ya? Ini sahabat enak Pak. Ini enak Pak. Ini sudah enak Pak. Loh, enggak sakit. Hah? Oh, udah, tapi beda nih Pak. Enak. Coba tangan gini. Ya. Tadi sakit Pak ya? Sakit. 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 Masih. Ya. Ya. Enggak seperti tadi toh. Allah Akbar ya Allah. Allah. Pinjaman dengan kena rezeki akeh Pak. Itu rezeki akeh. Iya. Rezekinya Izaki ya. Oke Pak, angkat, santeng Pak. Iya iya masih, kita gak bisa langsung rumah sakit tutup nanti Pak. Tapi udah enteng toh, yeah. Coba gini kan, udah enteng toh. Tadi gini sakit. Wah. Ini masih di sini. Ya itu belum, tak tujuin nanti. Ini kan masih sakit Pak. Ternyata bisa senyum, mau meneng baik sekarang bisa senyum ini. Pusing. Ini belum Pak, ada satu titik yang luar biasa. Cuma gini dok, sakit gini. Nih. Cuma ada dikit-dikit Pak. Sampai sini Pak ya. Kuat. Pada. Kuat, langsung Pak. Langsung. Harus nunggu 1 tahun. Ini sudah enggak sakit. Ini sudah enggak sakit. Sakit enggak nih? Hah?
Ayo, lemas saja, lemas. Allah. Sumpah sakit ini, Pak ya. Gitu, Pak. Stop ini. Ya Allah. Ini kalau enggak dibetulin, Pak, sakit ini itu akan datang tiap malam. Wis malam ini sudah mulai nyut-nyut-nyut gitu. Ini nanti malam sudah enggak sakit lagi, Pak. Ini sudah enggak sakit. Sakit enggak nih? Hah? Ah, wis guyu ya. Tangan gini. Lurus. Lurus. Oke, angkat pelan-pelan. Terus angkat. Terus. Terus. Nah, ini yang dilatih ya. Oke, nanti di rumah itu latihannya. Gini. Ya, terus. Terus. Nah, udah tinggian. Ah, mantap. Jangan langsung dilepas, pelan-pelan. Jadi angkat, satu, dua, nah, ini. Oke, lagi. Satu, dua, ini. Itu ini. Ya beda. Tapi udah tinggi, tadi kan gak seperti ini. Seberapa tadi? Ah. Oke, dah. Time berapa menit? 11. Ya 11, Pak. Ini sudah aman, Pak, ini. 5 gosen kuat ya. Kuat, Pak, ya. Kuat, ya. Allah. Ini 3 bulan ini itu memang lagi puncak-puncaknya sakit, Pak. Jadi kalau frozen shoulder itu 1 sampai ketiga itu puncak-puncaknya sakit. Nanti kalau sudah bulan keempat, kelima itu sudah menurun, tapi susah naik. Itu. Ini sudah aman. Akhirnya jenengan gini sudah berani, Pak. Oh. Tadi kan enggak berani toh? Berani enggak tadi? Nah, nanti di sini putar-putar tangannya. Satu, putar kayak pelan-pelan. Aku pengen langsung, boy. Balikannya? Nah, dua tangan biar imbang. Ah, ini harus dilakukan tiap hari ya. Pelan-pelan. Ah. Oke, okay, iya, wis berani. Tadi kan enggak berani gitu. Enggak berani toh, Pak? Celeng. Jenengan itu yang salah, terlalu cepat. Jadi gerakannya gini, yuk, satu, dua, ini kebalikannya, pelan, ini dirasakan, bukan langsung pengen cepet bar, nggak bisa, semuanya butuh proses, kan gitu loh. Maksudnya, rumah sakit tutup kalau langsung, ini kalau saya langsung, wah sembuh total, rumah sakit tutup, Pak. Rene kabeh lho, Pak. Jadi sesuatu itu harus perlu proses. Obatnya dari jenengan sendiri dulu ya. Itu, ini sudah enggak sakit, Pak. Taida. Ini juga enggak sakit, Pak. Nih. Sakit enggak? Hah? Aman? Eh, sama niki sendal sudah tidak nyut-nyut-nyut lagi, sudah selesai. Tinggal latihan. Nanti di YouTube ada latihan untuk frozen shoulder. Kalau jenengan berhenti, tidak misalkan, aduh as, balik mana ya? Tetap dicari sakitnya. Latihan. Ini selalu bergerak. Supaya ini elastis, ini kan frozen, jadi beku. Harus bergerak terus. Dikasih air hangat, gitu. Jadi ini sekali lagi bagi sobat MCO yang mengalami cedera frozen shoulder. Jadi ini butuh proses, tidak bisa namanya pijit langsung, nggak bisa. Jadi ini sudah kita rilis, jadi sudah merasa ringan. Jadi selanjutnya nanti latihan sendiri untuk melepaskan kekakuan yang tadi. Nah itu pelan lagi, ah caranya gitu. Ini sudah nggak begitu nyut-nyut lagi, cek lagi. Sudah aman toh? Sudah aman, sudah aman. Yang sakit ini, Pak. Ah, sakit ini? Nih, sakit ini. Tuh. Jadi ini butuh latihan. Nanti di YouTube-nya ada latihan untuk frozen shoulder. Coba ya. Yes. Oh, cuma menang mah itu. Siap.
mantap dulu, Pak. Mantap. Udah, cukup.